kesannya keren. Semuanya anak-anaknya berapa orang ya? 7 orang. Jadi satu keluarga itu harus berdagang mulai dari umur berapa diajarin dagang? Tujuh tahun. Ini anaknya mama? Ponakan. Oh, ponakan. Dari kebetulan laki-laki yang paling besar lah gitu kan. Martin. Heru ya? Heru. Hmm. Kalau Heru diajarin mungkin udah 4.5 tahun lah dalam dagang itu kan. Gimana kita tuh bisa gak bergantung sama orang tua gitu kan. Kita bisa menghasilkan uang itu melalui kerja keras kita sendiri. Dari umur berapa ibu tante sama om ngajarin? Dari anak SD, seluruh anaknya itu berjualan. Kebetulan hari ini gak datang ya? Iya, kebetulan lagi ada urusan. Oh, biasanya semua ikut dagang, kejualan?